Hai semua, nama gue Reddy dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke guys, udah lama kita tidak membahas Free Fire ya. Kayaknya gue sudah kasihkan bermain PES 2021 Mobile. Dan ntar kalau ada updatean PES kita langsung lanjutin lagi. Tapi sekarang kita main FF dulu. Oke, untuk kalian yang nungguin konten PES, sabar, karena kita mau review akun subscriber. Atau kita next bikin review akun PES subscriber ya. Keren mungkin review akun PES subscriber guys. Dan langsung aja kita ke in-game-nya Retus juga. Terakhir kali review akun subscriber kapan ya? Udah lama banget kayaknya coy. Ya udah seminggu lebih ya, jadi udah 10 hari lebih ya. Kita kalau gitu gue sambil live juga. Ini gue live-nya di Buya teman-teman ya. Kalian yang pengen join langsung aja, gue selalu kasih hadiah juga di Buya live. Terus juga selalu kasih diamond kalau untuk yang ikut CR ya. Jadi seru-seruan kita. Yaudah langsung aja kita cek udah yang join di klub nih. Ngasih ID-ID-nya. Nah ini ada Ega Bustian Indar ya. Review akun horror Bang Ren. Nah, kalian yang pengen gue review akunnya di Buya live, langsung aja ke clubs. Masuk clubs, gue review akunnya slow guys. Apa ini? Akun horror nih, apa akun horror? Gak bisa ini akun horror Ega Bustian ini gak bisa akunnya. Server mana ini kali? Bukan server Indo kali ya. Old Bang Ren keren, Sultan full putih. Oke, okay, dari Dance SLNG. Dance SLNG XZ Mayang full putih. Apanya ini full putih kayak gini coy coy? Gua kira putih semua gitu guys. Ternyata tidak guys. Kurang ini Maya. Ini ID dari XZ Mayang. Elite pass-nya panuan ya. Terus juga bio-nya nggak jelas nih. Bacot pleketek. Heroic emblem-nya baru 5, 6 dong. Masa 5 nih? CS rank-nya 6 juga dong. Masa 4? Gua aja CS rank-nya 0. Nah, lihat guys, 0 gua. Udah lah, karena tanggung kita review dikit akunnya ya. Levelnya udah tinggi nih, 71. Tapi setnya apa ini coy? Ini set kureng nih mah, set bot ini guys. Terus dia udah ada dynamic duo bucinan ya, Star Gamer. 1 dari 10 untuk setnya ya. Level 71 tinggi, ID-nya 440500960. Bagus ini. Banyak angka nolnya jadi gampang diingat guys. Terus ranknya udah season. Ini siapa sih Alpha Santi ini coy? Woi Alpha Santi, lu siapa lu? Udah kita kasih nilai aja langsung season 7 itu bang. Oh season 7 nih ya. Oh ini season 7 guys, ternyata lupa gue guys. Season 7 coy. Jadi bagus-bagus nih, seasonnya bagus-bagus. Pokoknya yang season 9 ke bawah itu old semua ya. Kalau udah season 10 ke atas itu udah nggak old lagi. Kita beri nilai bintang 1 coy ya, mantap. Karena dia pakai elite pass. Keren, elite pass season 7. Mana nih yang punya celana CS Cup? Ega Bustian yang tadi nih, akun horor nih bener nggak nih? Akun horor coy. Pembutuh. Pembutuh. Ya Allah, nih orang. Belum kena kedipan matahari nih orang ya. Sekali kamu kena kedipan matahari, jangan tinggalkan aku. Terima kasih Rangers Voucher. Terima kasih Rangers Voucher. Udah, nggak jelas lah. Min bintang 10 ya, minus bintang 10. Cara report gimana? Cara report. Ayo, yang berteman sama dia report ya. Mana tadi? Ini ya. Ini kita ban nih, kita mute nih. Mampus kamu. Ah, lu mampus. Yang pernah ngekill lu Bang Ren pas lu lagi review Alpha season 2. Siapa itu coy? Yang pernah ngekill gua pas gua lagi review season 2. Iya kah? Banget doib. Iya kah? Tidak mungkin coy, tidak mungkin. Masa iya sih? Mari kita flashback guys. Apakah benar gitu Bang Toyib yang ngekill gua? Padahal video ini gua terbitkan di tanggal Juli 2018, coy. Dimana gua belum PES game gitu kan, dimana FF masih old banget. Dan juga ini gua dibeliin sama si Amasta gitu loh. Siapa yang ngekill gua? Siapa yang ngekill gua ini, coy? Benarkah dia orangnya? Oh iya. Lah. Bang Toyib Marbabu. Relate coy, beneran. Iya kah? Coba ini kita catat ID-nya 2056 96688. 2056 96688. Wow, gila, bener loh. Cheater kah ini? Cheater deh nih cuy. Ketemu cheater kita guys waktu itu guys. Ketemu cheater coy. Nah, langsung ngetot semua anjir. Gak jelas banget. Nah tuh, ternyata bener, coba kita inspect ya. Tapi ini dia punya Alpha Season 1 loh guys. Anjir, lagnya 0 Bang Toyib nih, mungkin dia udah dibanned ya. Mungkin dia udah dibanned guys sama Garena gara-gara ngekill gua dulu. Ini orang yang bener-bener horror coy. Ngekill gua sekitar 4 tahun lalu ya. Dimana dia mempunyai match yang sangat banyak, 1800 match. Tapi dia sudah pensi sepertinya ya.
Sayang banget Bang Toy pensi. Kayaknya dia cheater deh. Tapi bukan lah, gak tau gue juga. Oke lah, kita rating akunnya ya. Karena dia pernah ngekill gue nih coy. Gue kasih bintang 4 coy ya. Bintang 4 karena udah pernah ngekill gue. Dan dia juga punya elite pass. Terus dia ID-nya berapa digit nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh 9 digit ya. Bintang 3 aja berarti, gak jadi bintang 4. Bintang 3, oke. Oke, lanjut lagi. Alasannya akun simple seperti Kamen Rider. Kamen Rider. Oke, kita coba kita cek. Kita lihat ya Kamen Rider ya guys. Ridwan, FF Max. Kamen Rider. Kamen Rider apa ini? Agito. Iya juga Kamen Rider anjir. Kamen Rider apa ini namanya guys? Kamen Rider Double kah? Kamen Rider Kabuto. Oke lah, coba kita review akun Kamen Rider guys. Nah Budi, full elite pass boleh kali. Ini ya viewer gue coy, elite passnya full. Tapi dia top upnya Dreams Voucher gak nih? Harus Dreams Voucher ya. FF Max, jangan lupa add akun kedua. Wow. Akun pertama lo aja gak gue add, apalagi akun kedua ya. Heroicnya 4 match, 4 season. Heroicnya juga ada 6 season ranked-nya. ID-nya 1234. Wih, 8 digit ini old nih orang sih. Ini player old guys ya. Sungkem player old. Terus juga like-nya udah 5000. Tapi like-nya masih 5000 nih, player old jarang main nih kayaknya. Level 67 guys dia. Udah punya bucinan juga nih. Belum master season ini ya. Dia rajin gak aneh mainnya. Masa cuma 2 game sih? Main rank-nya gimana? Aduh, lihat gua dong. Belum main gua ternyata 0 guys season ini. Ya udah kita langsung kasih rating aja ya. Kita kasih ratingnya adalah bintang. Karena setnya keren juga nih. Dia katanya Kamen Rider, ya udahlah. Bintang 3, cuy ya. Jarang-jarang nih gua kasih bintang 3 guys. Keren. Bintang 3 untuk Mister Ridwan. Tapi boleh sih kalau FF tuh collab sama Kamen Rider ya guys. Kalau enggak mau Ultraman atau Power Rangers gitu loh. Karena biar narik-narik player yang tua. Justru menurut gue yang Kamen Rider tuh pasarnya udah orang-orang tua sih sekarang. Ayo lanjut lagi di clubs ya. Kalian yang pengen gue review di clubs, ketik di club aja, ketik di club. Akun celana CS Cup. Oke, Budi 01 Gaming. Katanya dia punya celana CS Cup guys. Celana CS Cup tuh celana paling langka setahu gue ya. Oke, kagdala bohong clickbait kamu Budi. Budi mencoreng nama Budi aja kamu ini Budi. Punya bandel Ramadan. What? Bandel Ramadan? Emang ada guys bandel Ramadan, cok. Dari XYZAX. Nah, biarin aja kalian batal puasanya guys. Bohongin gua terus ya. Mana ada nih bandel Ramadan. Kagak ada bandel Ramadan. Dibilang ada bandel Ramadan. Zaki kamu berdosa Zaki clickbait ya. Apalagi nih full putih bang. Oh, ada celana CS Cup dan baju langka. Oke, coba nih dari Syafiq ya, Syafiq Gaming. Oke, kita lihat nih. Nani, gila coy. Punya enggak? Wah, gila sih dia punya. Kurang ajar nih. Dia punya, guys. Dia punya ternyata celana langka, guys ya. Celana CS Cup cu. Gila sih, banyak juga loh yang punya celana CS Cup. Oke lah, ini sepatu dari mana nih? Bagus juga nih sepatu. Sepatunya keren nih, asik nih stylenya ya. Pasti dia nih rela menjadi bot nih. Pasti dia rela menjadi bot, bikin akun baru. Terus dapetin set ini guys. Edit passnya kok panuan deh. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digit. Level 62. Boh, gila rajin nih orang ya. Season heroiknya udah 6 aja nih. Terus juga ada 7 heroic CS ranknya. Aduh, gue pengen dijoki aja deh guys. Untuk CS rank gue males mainnya. Kalau Battle Royale masih enak ya mainnya. Kalau CS rank gue males banget. Yaudah kita langsung kasih rating akunnya ya. Bintang 3 coy. Bintang 3, mantap. Karena akunnya keren. Terus juga ada celana CS Cup. Ada rangersvoucher.com. Terus juga rajin main. Wah ini keren sih akun, mantap. Keren guys. Next yuk. Vulgar ketar-ketir lihat akun ini bang. Arif anjing. Astagfirullahaladzim. Arif AJG maksud gua guys. Alok Hamil Rangers Voucher. Kenapa Kulgar ketar-ketir? Biasa aja. Enggak ketar-ketir. Enggak, lebay lu. Bandel server luar nih, Bang. Dan bionya keren banget. Bandel server luar. Bandel apa tuh? Apa ini, cok? Ini server luar kah, guys? Dimas. Oh, ini moderator gua ini, Mas. Civalia, wah bucin sih orang nih. Celana, oh iya celana server luar sih. Terus juga, gak tahu nih baju emang server luar ya.
Oke, kita lihat dulu repasnya apakah full ya. Ah, bolong satu, sayang banget. Heroknya udah 7 tapi ya. Juga udah 7, gila. Jadi si Dimas nih mainnya full coy, rajin ternyata dia guys. ID-nya berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 digit ya. Gila nih, udah bersayap aja nih dinamik duonya coy. Terus apa lagi nih? Kita lihat rajin enggak nih main si Dimas. Enggak pernah main lo. Buset lu, kemana aja Dim? Jadi kita langsung review aja ya coy ya. Kita kasih bintang 1 coy. Bintang 1. Mantap, mantap Dimas. Lumayan bintang 1 guys. Keren, keren. Nah ini Boboiboy. Boboiboy kuasa 3. Punya bandel Boboiboy. Oke, bandel Boboiboy. Apa kayak gini Boboiboy? Emang Boboiboy kayak gini? Maksa sih, ini maksa sih. Lebih ke maksa sih guys sebenarnya. Wih, elite passnya putih. Wah, gue kira putih semua sih. Kalau putih semua epic sih dia. Ini Boboiboy panuan guys. Boboiboy panuan. Like-nya 2800, levelnya 67. ID-nya berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 digit. Oke, lumayan lah 2 season dia dapat rank-nya ya. Keren sih, keren sih. Bandel Doraemon. Bandel Doraemon. Aduh, ada-ada aja tadi bandel Boboiboy, sekarang bandel Doraemon. Jangan lupa bersyukur guys, Rangers voucher, mantap. Apa ini swagger jadi bandel Doraemon ini guys, guys. Tapi boleh lah. Karena ada swaggernya kita dukung lah. Mantap, mantap. Swaggernya memang bagus sebenarnya. Apalagi kalau berbuka dengan yang swagger-swagger. Coba kita cek dulu ini. Wih, mau dirapihin nih sama dia nih. 333 nih. Mantap coy. Pasti mau dirapihin guys. Tinggal berapa bulan lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan lagi rapih sih nih. Keren, keren sih, keren sih. Terus ID-nya 705. Yah, gue gak tahu ya dari mana segi Doraemonnya gitu loh. Ini bandel. Lagi 10.000, level 67. ID-nya tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 digit. Oke, ini ratingnya superstar, star gamer. Kita langsung rating aja lah ya. Karena gak ada kaitannya sama Doraemon, kita kasih bintang. Tapi ini pastinya karena mau rapih banget dan ada range voucher, kita kasih bintang 2 lah. Bintang 2 coy. Selamat kepada siapa nama kamu? E-Flash. E-Flash Indonesia. Mantap. Yuk lanjut. Satu ID terakhir. Satu ID terakhir. Akun dengan level 100. Coba cek bang. Bener dah, gak bohong, swear. Akun dengan level 100 guys. Langsung kita coba coy. Gak mungkin coy. Lah iya coy. Bun Latrix level 100. Wih, gila keren banget ini emotnya coy. Weh, gila sih. Kok bisa punya kayak gitu emotnya dia ya? Gue nggak ada loh, di Indo belum ada nih. Asli guys, level 100. Level 100 beneran anjir. Gila sih coy. Yuk kita review, apalagi udah ada badges-nya, udah ada badges-nya. Terus juga like-nya mentok, ID-nya 98 digit. Ini mah GM sih, kalau nggak YouTuber nih Bun Latrix ini. Oke guys, kalau gitu kita review aja coy ya. Ini bagus banget nih, level 100, bandel Assassin's Creed yang cewek. Terus juga FFEU Esport Queen, kayaknya dia punya Instagram nih. Coba kita cek Instagramnya ya. Nih, yang punya cewek coy ya, Bun Latrix, beneran ada cuy. Di follow Ruwok, dahlah. Ruwok aja nge-follow dia, bukan main-main cok. Oke guys, kita kasih bintang 5 lah ini ya. Bintang 5 coy, ngeri. Ini akun terngeri ya, sejauh ini akun paling ngeri di Indonesia. Bintang 10 sih kalau bisa ini. Bintang 10 lah guys, bintang 10, angkat tangan gua. Akun tergege selama ini yang gua lihat. Bintang 10, mantap. Dari levelnya, dari badgesnya, dari like-nya. Tapi dari levelnya sih paling bagus ya. Mantap, mantap, mantap. Oke guys, jadi mungkin itu aja untuk review akun kita kali ini. Untuk kalian semua yang belum dapat kebagian akun, tenang saja, kita bakal lanjut lagi review akunnya di next konten. Oke, kalian mampir aja ke Buya Live gua. Link Buya Live-nya ada di deskripsi. Jadi langsung aja tonton gua setiap hari di Buya Live. Dari jam 10 sampai jam 1 atau sampai jam 2 ya, tergantung gua mau live-nya sampai jam berapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi next konten. Thank you semuanya. Dan sayonara.